Hello everyone, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bikin video tentang what's in my bag sama sedikit review tentang tas yang lagi aku pakai. Dan ini adalah Flashy Yomi Sling Bag. Aku suka banget sama tas ini karena muat banyak. Belakangan aku lebih sering beli sling bag, jadi tas kecil terus yang aku pakai. Udah lama nggak pakai tas besar. Akhirnya aku memutuskan untuk beli yang Yomi Sling Bag. Aku beli yang warna hitam karena lebih netral. Nah, kenapa aku beli Yomi ini? Karena dia selain besar, dia muat banyak. Jadi aku juga nggak terlalu terlihat kebesaran. Itulah yang paling aku takutin kalau pakai tas besar tuh. Aku jadi kelihatan bocah banget karena tasnya kebesaran. Tapi pakai ini enggak. Jadi ini enak banget buat dijadiin shoulder bag. Ini ya dua handle, terus juga ada long strapnya. Untuk long strapnya bisa di adjust. Dia zippernya itu juga ada dua. Ada dua zipper gini, jadi bisa dibuka dua sisi dan dia sampai bawah. Terus ada layer biar dia enggak terlalu buka banget kan. Which is really good. Sebenarnya aku takut dia nggak kuat bawa berat ya. Jadi karena kan talinya gini, jahitan gini, jadi aku takut dia sobek bahannya. Karena bahannya lemas, enak banget dipakainya, lemas. Ya aku takut dia nggak kuat dibawa berat. Tapi sampai sejauh ini aman-aman aja. Oh ya, terus bawahnya ini ada kakinya juga. Udah sih itu aja. Kalau ini aku kasih stiker tempelan sendiri. Untuk isinya seperti apa, langsung aja kita mulai. Sebelumnya ini aku punya keychain di sini. Ada inisial nama aku A. Aku taruh di sini karena lucu aja dengan tasnya yang hitam ada sedikit warna. Untuk isinya, mungkin kalian akan menemukan hal tidak penting tapi tetap berguna sebenarnya. Cuman nggak penting aja gitu untuk di bawah. Jadi isinya kayak gini, segede ini. Aku akan mengeluarkan satu persatu, dimulai dengan ada dua kantong di bagian sini dan satu kantong zipper di bagian belakang. Untuk kantong yang di bagian depan ini, aku ada tisu, terus ada receipt, struk apa ini? Oh, domar. Aku ada permen, ini aku permen pagoda yang thins. Ini perfect size untuk traveling, untuk taruh di tas. Cuma sayangnya yang strawberry ini dia nggak mint, jadi kurang. Biasanya kan kalau di tas itu kayak emergency, kayak butuh yang mint kalau aku. Jadi ini tuh kurang cocok. Yang mint itu ada yang lain, bukan ini. Sayangnya yang strawberry yang cute ini dia nggak mint. Next, aku ada duit 500. Oh ya, tisu, jangan lupa bawa tisu. Another coins. Nah, ini aku dari dokter gigi nomor antrian sama fotokopi BPJS dan KTP. Oke, sudah habis. Terus untuk kantong yang di belakang aku ada bedak. Aku pakai Wardah Refill Everyday Compact Powder. Terus aku ada bolpen. Aku sampai punya 3 bolpen. Yang ini tuh aslinya dia bolpen tinta biru, tapi aku ganti isinya jadi tinta merah. Kalau ini bolpen biasa. Kalau ini bolpennya Iron Man Miniso. Gak tau, aku suka banget karena cuman ini Iron Man yang warna merah, yang lainnya orange. Biasanya bawa notebook juga, tapi ini lagi nggak aku bawa. Sekarang di ruang yang besar ini ada mini pouch. Ini mini pouch yang dari Primark. Ini isinya lebih ke kayak emergency kit, jadi aku bawa obat, ada obat-obatan gitu. Terus kayak ada peniti, ada karet rambut, terus ada ya girl stuff gitu deh, pokoknya emergency kit. Terus ada dompet, ini yang habis aku review kemarin, Kate Spade-nya Minnie Mouse. Kalau ini ya gini aja sih biasa.
Kalau ada yang mau lihat video detail dari dompetnya, bisa langsung cek deskripsi box. Aku masukin link video dompetnya. Next, aku ada kantong belanja. Ini yang masih sampai sekarang. Ini dari Usup Sok sampai udah dekil banget. Ini selalu aku bawa, hampir selalu aku bawa, karena ya sewaktu-waktu aku bawa apa dari kantor atau aku mau bawa sesuatu ke kantor, itu aku bawa. Ada sisir yang langsung cermin juga. Jadi ini aku bawa-bawa terus sih ke kantor, kemanapun di tas aku bawa, karena aku ya rambutnya karena susah diatur, terus juga butuh cermin, pokoknya aku selalu bawa. Ini ada permen Double Mint. Ini tuh enak banget, aku suka banget sama permen Double Mint yang chewy lemon ini. Enak banget dan cocok banget buat di tas, cocok buat kalau bepergian yang butuh permen-permen mint. Ini cocok banget pokoknya, suka banget. Nah, aku berharap tadi permen si Pagoda Teens itu juga ada mintnya biar enak gitu. Ternyata nggak ada, jadi aku tidak jadi meninggalkan si Double Mint karena tetap the best sih ini. Terus ini pouch aku, pouch terbesar di tas aku. Isi pouchnya, yang pertama aku ada pouch lagi. Ini adalah untuk headset aku, earphone. Ya aku bawa, karena kalau kerjaan udah beres, biasanya langsung dengerin lagu. Jadi selalu aku taruh di tas. Jadi aku punya dua, yang satu di rumah, yang satu di tas. Karena kalau cuma ada satu, pakai di rumah, terus ke kantor lupa mau bawa. Jadi benar-benar ini khusus ditaruh di tas biar nggak ada kata ketinggalan. Oke, lanjutnya. Ini lebih ke botol-botol gitu ya. Oke, paling besar aku ada Listerine. Ini aku pakai untuk kalau sakit gigi, kalau sariawan. Biasanya pakai yang biru, terus ini lagi coba yang natural green tea. Lebih ringan, jadi nggak terlalu tajam banget kayak yang biru gitu. Aku ada lotion dari Body Shop. Ini yang ukuran 60 ml. Dia datang bersama editinya. Jadi aku belinya waktu itu pas lagi diskon satu paket. Jadi aku pakai editi sama body lotion yang Black Mask. Ini ada lip product, banyak banget ya. 4 doang sih, nggak banyak. Aku ada baby lips. Jadi bibir aku tuh kering banget. Jadi suka aku pakai lip balm kalau udah siang. Terus aku ada Latulip. Ini lucu banget. Aku beli ini karena lucu. Parah nggak sih? Aku beli karena lucu dan aku kira dia kayak baby lips ini. Ternyata enggak. Ternyata dia tuh lipstick, tapi dia lip cream. Lip cream balm gitu loh. Jadi ada warnanya tetap. Cuman dia nggak matte. Jadi dia apa sih, kayak balm, cuman berwarna gitu. Kadang aku pakai ini, kadang pakai baby lips. Kalau ini aku ada cream matte dari Emina, aku ada 2. Ini aku nomor 2 sama nomor 3. Biasanya aku cuman bawa satu aja di tas buat jaga-jaga. Tapi entah kenapa ini ada dua-duanya di tas. Dua warna andalan sih kalau aku kemana-kemana. Udah sih, ini tinggal kertas. Entah ini kertas apa. Ini truk makan. Post-it. Plastik random. Puppy pen. Jadi ini tuh jepit mang aku bawa-bawa sewaktu-waktu butuh, sama beberapa kunci rambut. Yang tadi ada di emergency kit juga sih. Udah, itu aja. Kita masuk di bagian barang-barang yang gak penting tapi aku bawa. Aku ada Moko lip cream. Aku tadinya mau bikin video tentang Moko lip cream ini sama Sis to Sis. Sekarang aku lagi pakai Moko. Next video mungkin aku akan bahas Moko lip cream sama Sis to Sis. Oke, okay. Next aku ada, ini cupnya es krim, tapi ini aku isi dengan, kalian bisa nampak nggak ini apa? Ini bukan cereal
sarapan kita. Jadi aku bawa dry foodnya cats, aku bawa makanan ringannya kucing, karena kadang kalau misalkan aku lagi di jalan atau kemana-kemana tuh suka nemu kucing kelaparan, dia ngeong-ngeong, tapi aku gak punya makanan untuk aku kasih. Jadi semenjak itu aku berniat, aku udah lama banget berniat selalu membawa dry food buat kucing di tas aku, tapi baru sekarang ini terwujudkan, beberapa minggu belakangan tercapai. Aku bawa ini selalu di tas aku, tapi cuma bisa pas bawa tas besar. Kalau tas kecil gak cukup. Nah, ini satu rentetan. Last but not least, aku ada serentetan ini. Ini adalah ya tali panjang gitu yang biasa dikalungin, apa sih namanya aku nggak tahu. Pokoknya yang panjang itu. Nah, aku punya yang smiley. Ini adalah rentetan Marvel Miniso. Gantungan ini tadinya aku mau yang Iron Man, tapi Iron Man-nya orange. Jadi aku ambil yang Spider-Man karena dia merah. Terus karena aku mau beli ini juga, jadi ya udah enggak apa-apa deh ininya aku ambil yang Spider-Man merah, baru Iron Man-nya di sini. Tahu kan ini apa? Ini tuh meteran. Kenapa? Karena emang ini nggak penting ya, tapi aku pernah mengalami di mana aku mencari meteran. Karena kalau teman-teman ngikutin aku punya produk sendiri. Salah satunya itu yang pouch ini, yang buatan aku, bukan aku sih yang bikin, maksudnya produk aku, label aku sendiri. Kadang kalau misalkan nemu barang atau apa, pouch atau tas, itu kadang aku pengen ngukur itu berapa, terus kalau dibikin kayak gimana gitu. Jadi ada momen dimana aku nyariin meteran, jadi aku bawa-bawa. Sekarang udah punya, aku bawa-bawa. Kebetulan juga Iron Man, jadi aku beli. Skala yang ini aku punya sedotan portable. Jadi ini tuh ini isinya sedotan portable. Kan kita mengurangi penggunaan plastik, dan di beberapa fast food itu udah banyak yang minumnya nggak dikasih sedotan, jadi sudah ready sendiri, sudah bawa sendiri sedotannya juga. Jadi ini stainless, dalamnya karet, jadi tinggal dilipat aja gini. Terus dimasukin ke sini. Oke. Oke, itu aja barang yang ada di dalam tas aku, flashy. Ini ada plushie. Ini udah semua yang ada di sini. Tasnya muat banyak banget, bisa diisi semua. Cuman aku takut dia nggak kuat, berat tuh. Di overall aku suka karena aku bisa bawa barang-barang aku macem-macem. Oh iya, yang nggak ada itu handphone ya. Handphone aku biasanya juga di tas, sama seperti orang-orang. Tas itu pasti ada handphone, ada dompet. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Thank you and love you. Bye.